Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapatkan? Yo yo yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo, sang amatir di game Clash Royale. Dan guys, pada kesempatan ini kita bakalan coba untuk membuka draft chest yang ada kita dapatkan yang sudah kita dapatkan di challenger 1. Ya tahulah, gue gak pernah nyentuh challenger 2 sekalipun, karena gue sekarang fokus di Clash Royale itu hanya untuk hiburan semata. So sorry banget kalau misalkan gue tidak seperti yang kalian harapkan, seperti pro player di luar sana ya. Ya itulah pokoknya. Dan guys, gue akan buka ini setelah pesan-pesan berikut ini. Halo guys, di sini gue bakal ngasih tahu beberapa aplikasi yang bisa dapetin uang secara gratis. Yang pertama ada aplikasi WAFF, WHAFF. Ini bisa didownload di Google Play. Dan ya, ini aplikasi gratis yang bisa menghasilkan uang. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, gue udah ngumpulin sebanyak 40 dolar lebih. Dan gimana caranya kalian bisa dapetin uang sebanyak itu? Yang pertama, ketika kalian download, ketika kalian login, kalian harus memasukkan invite code teman kalian. Dan kalian nggak punya itu, kalian bisa memasukkan invite code gue, DC74715, ketika kalian pertama kali login. Dan kalian dengan otomatis mendapatkan 0,3 dolar di WAF kalian. Dan untuk menambah pendapatan kalian di dalam aplikasi ini, kalian bisa langsung ke Pick Premium dan memilih misi-misi yang bisa kalian selesaikan, dan kalian bisa mendapatkan dolar-dolar dari situ. Dan kalau kalian males dan ingin nyantai, kalian bisa cek kehadiran tiap harinya, dan kalian bisa mendapatkan 0,01 dolar setiap harinya ketika login di aplikasi WAF ini. Dan yang kedua ada aplikasi Caster yang sangat worth it bagi pengguna Android, begitupun gua, dimana kalian bisa mendapatkan share instan 1000 rupiah jika kalian download langsung dari link deskripsi gua. Dan untuk misi-misinya sangat mudah, kalian tinggal lihat saja. Dan di sini juga ada daily stamp event, dimana itu akan berlaku secara berulang-ulang dan setiap harinya akan ada, dan kita berkesempatan mendapatkan pulsa sebanyak 1 juta rupiah. Dan aplikasi ini hanya bisa ditukarkan dengan pulsa. Jadi dari dua aplikasi tersebut, kalian bisa mendapatkan uang secara gratis dan kalian bisa mengumpulkannya untuk membeli game Clash Royale ataupun keperluan yang lainnya. Sekian dari gua, semoga bermanfaat. Bye bye. Dan ya, kita langsung saja buka draft chest ini. Semoga kita dapetin apa yang kita mau, karena gua ngincer legendary card bandit atau Nightwish. Sebenarnya lebih ke Nightwish sih, karena overpower banget. Gua ngeliat yang lain pada pakai itu tuh kayak susah banget itu loh dilawannya. Dan ya, kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapatkan? Tapi kayaknya kalau untuk legendary susah ya. Tapi ya udahlah ya. Ya di sini ada 4 ya, ada 4 kartu. Di sini ada gold yang pertama, terus oke, ada Royal Giant atau oke, kita Royal Giant 4 doang lagian ya. Knight pasti. Gue pilih Knight. Ya, kita nggak dapat legend ya kayak gini. Aduh. Ya, 51 loh healnya. Oke, heal aja. Oh, Prince atau PK? PK, biar bisa di-upgrade. Tapi ya gimana ya? Ya udahlah guys, nggak apa-apa. Yang penting gua ada konten. Jadi kita langsung aja buka-buka chestnya. Di sini ada free chest. Oh enggak, ternyata dapat gems doang tadi lebihnya. Ada gold dan chest, nggak ada apa-apa ternyata. Dan ya, kita bakalan coba push trophy. Push trophy guys, kita bakal coba push trophy lagi. Dan ya, gua cobain pakai deck Royal Giant plus elite barbarian ini. Gua nggak tahu lah, bodo amat. Yang penting mah main. Menang kalah bodo amat. Dan oh, ada clan battle chest juga guys. Kita akan buka ini setelah battle sekali ya. Ini clan battle chestnya cuma 6 doang. Oke, waduh, clan gua banyak yang nggak aktif deh kayaknya. Tapi itu sebenarnya urusan itu sih, co-leader. Tapi ya udahlah ya, kita langsung saja push entropy. Walaupun ya sekali atau dua kali doang sih. Ya tiga kali deh, tiga kali. Mau kalah semua kek, mau menang semua kek, ya yang penting happy ya. Belok. Nah, kamu rugi satu elixir ya. Kamu rugi satu elixir. Di sini gua coba untuk bertahan dulu, bukan bertahan sih, menahan hawa nafsu, karena ini bulan puasa ya, kita harus menahan hawa nafsu kita guys. Gua turunin Royal Giant di belakang. Oke. Oh, dia mengeluarkan curut-curut kurang ajar itu guys nampaknya. Dan
Gua akan lawan dia pakai beginian, guys. Hey, hey, hey. Oke, okay, fine. Haha, haha. Gua coba pakai beginian. Hahaha, haha. Eh, belok situ. Ya, dia belok. Oke. Okay. Aduh, sakit banget tuh. Wah, prof, 2 kali hit, 3 kali hit, 4 kali hit, 5 kali hit. Wah, gila, Hulk level 9 pula itu yang mukul. Mati lah gua. Oke, okay, Inferno Tower kita terus aja simpan. Dan kayaknya kita salah strategi, guys. Kayaknya gua hajar pakai beginian kali ya di sebelah kiri. Atau masih sama kayak tadi ya? Pakai skeleton. Oke. Hop. Wah, susah ya. Pasti ini ada Hawk Rider bentar lagi nih. Wah, gua udah tahu. Gua sudah tahu, bosku. Eh, nakal tuh kayaknya. Eh, nakal tuh. Naris aja ya. Waduh, kok nggak tembus-tembus ya? Kenapa ya? Kenapa tuh? Itu nyebelin sih. Eh, mundur lu. Ya Allah. Oke. Ini akan sulit sekali, guys. Dia punya lightning juga, lightning. Oke, ya, kita gagal untuk push drop yang pertama ya. Waduh. Enggak bakat. Lama-lama gue pensiun kelas royal nih kayaknya. Udah enggak bakat main kelas royal nih. Tetap aja gue butuh deck itu loh, kayak decknya gue tuh terkendali dengan level loh. Level gue udah level 11, cuma tropi-tropinya itu level troop-troopnya ini loh, kayak deck-decknya ini yang masih rendah gitu. Ya udahlah, kita langsung aja buka ini. Tapi sebelum itu kita bakalan request dan juga kita bakalan ritual untuk donate. Dan ya, bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapatkan, guys? Gold, spear goblin, skeleton, mortar, Mega Minion, dan juga epicnya adalah X-Bow. Oke, okay, not bad. Not bad. Dan ya udah, kita coba battle lagi. Kemarin gue battlenya di HP sih. Kalau di HP emang lebih sedikit lebih enak. Dan by the way, Hop. Oke. Okay. Udah amat dah. Uhuhu. Hajar bosku. 2 hit, 3 hit please. 3 hit. Aduh. 3 hit doang ya. Oke, sementara kita masih enggak unggul dong. Kita masih kalah dong. Ah. Oke, kita lihat, kita roll. Aduh. Ya Allah, salah prediksi gua. Tapi masuk, 2 hit, 3 hit, dan cannonnya nggak mukul. Oh, 4 hit. Oke, haha. 4 hit, guys. Dan gua harus siapin Invernator karena dia bakalan pakai combo Hawk yang pasti. Tapi tak kunjung datang, bosku. Hop. 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 Ya, salah perkiraan gue. Oke, okay. Dia dapat 2 apa 1 hit ya tadi ya? Oke, okay, kok punggul gue gatal gitu loh, punggung. Pengajar. Oke, okay, dia punya. Aduh. Ini kayaknya ada nyamuk nih. Masa nyamuk ke punggung ya? Alasan aja bos. Oke, okay, delok aja. Kayaknya dia nggak ngehit. Oke. Okay. Kita langsung aja pakai beginian, guys. Bercanda nih dia nih.
Aduh, aduh, aduh. Hitung sekali, mamam lo. Eh, dua kali, nice banget lo. Nice banget lo. Oke. Gua keluarin ini. Hahaha. Oke, nice. Tembus. Nice banget, gua harus siaga dengan hook dia. Kayaknya kita bakal menang untuk match kali ini. Eh, kok gua nyerang? Hop. Hop. Nah, kan? Aduh, lolos bosku. Lolos nih dia. Aduh. Aduh, my bad guys. My bad. Terlalu jauh, nggak belok ternyata. Si kuda ini nggak belok. Hop. 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 Loh, kok belok? Ya Allah, udah mau menang aja masih begini ya. Wah, asli nih hook-nya. Kacau banget, parah. Hook-nya kacau, guys. Hop. Hop. Ya Allah. Sakit, sakit, sakit. Ini kecil-kecil sakit loh. Aduh. Gak jadi menang loh, sumpah. Oke. Ya Allah. Gak menang-menang ini mah, bos. Ya, ya. Ya, well play, guys. Mau menang aja susah gua, aduh. Gila, gila. Pension class royal ini fix lah. Pusing gue ya. Las. Masa sih nggak menang sekali aja, tolonglah. Tolonglah sekali lah. Tadi mau menang tapi kecolongan gitu loh. Si Okradernya nggak belok gitu. Nyebelin ya. Oke. Okay. Acernya kita split, guys. Kita split. Apa yang akan dia keluarkan? Di mana tepatnya? Tapi nggak ada. Oke. Okay. Gua akan mengeluarkan ini dan dia punya bowling. Waduh. 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 Bowling. Bowling. Oh, aduh, nggak pas lagi. Sehit please. Nice. Nice, sehit. Hop. Hup, aduh, ngehit pula dia. Terusnya gua row aja kali ya. Oke, okay, my bad. Aduh. Dia punya giant level 8. Masih level 8 giant dia. Kita turunin royal giant sini. Dia punya bowler di situ. Gua pancing. Bowling, bowling. Bye boy. Hoi. Hoho. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, jangan dong. Mati dong. Aduh, satu hit lagi. Gila, pushnya dia gede banget ya, by the way. Push dia gede banget. Ada eksekusioner lagi. Bodo amat. Gua majuin lo. Ya Allah. Oke. Mos, mos, tolong mos. Tolong mos. Nah. Mohon, come on, come on, come on, come on. Serang balik, serangan balik, serangan balik. Serangan balik. Serangan balik. Mati lu. Ya Allah, ditarik lagi dong. No. No.
Hey, waduh, yang gini nih, nggak boleh nih. Nih mouse-nya nyangkut pula. Nah, mohon lah, bekerja sama lah. Ayolah, Oke. Ini kayaknya seri lagi deh guys. Gak bakal tembus-tembus gini. Dia punya bowler. Ya Allah, dia punya begitu nih. Gimana menangnya dong? Ya Allah, seri lagi dong. Apaan sih? Ya Allah, gue mau serangan kejutan ke kiri tapi gimana ya? Yaudahlah, we play. Ya guys, seperti inilah keadaan Clash Royale gue sekarang. Gue kesulitan untuk menemukan deck yang tepat untuk gue sendiri. Karena ya level-level deck yang rata-rata level 11 tapi ya gitulah, nggak ada yang tepat gitu menurut gua. Dan gua juga udah jarang banget main, jadinya ya gua ketinggalan zamannya. Dan ya guys, sampai sini dulu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan share dan juga subscribe tentunya ke channel gua, dan jangan lupa juga untuk follow sosmed gua guys, di ada di link deskripsi ya, ya Instagram gua ya guys ya, biar ya 20k lah. Ini masih di bawah 20k gitu loh guys Instagramnya. Dan udah guys, sekali lagi thank you semuanya, thank you udah mau nonton dan juga yang lain-lainnya ya, thank you. Pokoknya gua Mr. Rokto undur diri, salam amatir, bye bye.